Selamat datang pada. Lalu itu tahun berapa terbentuknya Jalur Merapi? 2006. Jadi itu yang bersakit-sakit dan tidak bersenang-senang sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sekarang ini barusan dari dipaksa ke sini, barusan dari besok ada pameran. Pameran Jalur Merapi itu. Di Di Benteng Freda, Bro. Oh, datang besok. Sekali mandi langsung gempa ya waktu itu ya. Wah, jangan mandi lagi. Nah, format yang macam-macam itu kemudian coba kita samakan formatnya dengan kalian gitu. Tapi di samping dengan format yang terbuka seperti itu, Jalur Merapi juga menyiapkan satu sistem yang bisa memudahkan dan ada kekurangan apa, di mana kurang apa itu nanti dikirim ke pusat. Ya, dikirim via apa aja, ya, via Twitter, via SMS. Tentang bagaimana kedepannya, tetapi pertanyaan saya lebih ke ini kan ada bahaya yang saya kira paling dekat. Sebentar lagi musim hujan dan di sana di atas masih ada lahar dingin yang sedemikian banyaknya. Satu atau beberapa frekuensi yang alokasinya memang alokasi berizin. Jadi kalau kebetulan saya kan juga ngerti ya. Jadi yang resmi itu sebenarnya kan yang di frekuensi rapi sama di orari. Ya. Nah, di luar itu adalah frekuensi ilegal. Nah, sementara yang ada selama ini kayak Balai Rante itu dia ada di posisi orari sama rapi, hitungannya itu ilegal. Jadi kalau ada kasus kayak kemarin seperti ada kerjasama dengan beberapa LSM dan juga kita mengajak pemerintah tempat untuk reorganisasi di lereng Merapi plus di sekitar Borobudur, Magelang dan Borobudur itu. Sebagian sudah kami tanami bambu. Kenapa bambu? Salah satu tahun 2009, 2007, 2008 itu masih boleh. Dan itu di situ cuma cerita soal perubahan dari puncaknya aja. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ke puncak kan begitu sampai di pelataran puncak, ke kanan puncak Garuda, ke kiri bawah tol mati. Nah begitu tidak ada pelataran sama sekali di puncak Garuda, cuman kondisinya hanya ya apa seperti ini mas, memanjang dari timur ke barat dan di ujungnya melengkung ke selatan gitu. Nah, bentuknya itu di atasnya tidak ada pelataran, tapi benar-benar hanya miring saja. Jadi kalau kita para pendaki di atas itu mau jalan dari timur ke barat gitu, harus gantian atau saling berpegangan karena tidak ada pelataran. Jadi dari artikel itu sih yang saya tulis cuma kondisi perubahan puncak saja, hilangnya puncak Garuda, tidak adanya pelataran lagi untuk kita bisa jalan-jalan.